masih muda ris, menang Melayu anu ris, ris bismillahirrahmanirrahim. Aja sampai Melayu yo ngesakno. Mas, orang Digi. Orang mana? Ya Allah, bawa apa itu? Kalau saya buat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber semuanya, hari ini kita masih ada di Tulungagung. Saya ditemani sama fans-fans, ibu-ibu yang luar biasa. Kita sudah beberapa kali ditemani di Tulungagung dan selalu dikasih makanan yang enak-enak. Ya Bu Guru ya. Kita di mana ini Bu sekarang? Di Ngebong. Ngebong? Kecamatan? Pakel. Tulungagung, ada seorang pemuda yang setiap harinya dia berjalan mundar-mandir di daerah kecamatan Campur Darat. Mulai ya, Besuki keliling ya. Mulai dari rambut pendek sekarang panjang. Dan dia kembali itu mesti posisinya sore hari. Benar ya? Kalau pagi sampai siang dia jalan enggak tahu kemana. Namun kalau sore dia pasti kembali posisinya di sana. Lah, jadi nanti itu akan kita rapikan, kita bersihkan, kita mandikan, habis itu akan kita bawa biar enggak di sini, kasihan ya. Tunggu, ada mobil di depan. Nanti sampai temani ya. Iya, Pak. Nah, itu mas-mas. Mudah-mudahan nanti mas-mas ini mau ngasih tahu kita mandikannya di mana. Ayo. Tuh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masih muda, ris. Menang Melayu. Anu, ris. Ris, bismillahirrahmanirrahim. Aja sampai Melayu, yong. Sakno. Mas, orang Digi. Orang mana? Ya Allah, bawa apa itu? Kalau saya boleh nggak numpang mandi di mana ya? Nanti bro, masakno bro. Ayo, sakno, bismillahirrahmanirrahim. Ini laki-laki toh, Pak. Ya Allah. Ayo Pak, ikut sama saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, sini, berdiri. Wah, baunya ya Allah. Ayo Pak. Wah, kaget saya. Ayo Pak. Kasihan. Sini, ya Allah. Ayo kita bak minggir aja dulu, kita bak minggir. Kita bersihin. Oke ya. Sedik. Mana Dik? Sini aja. Ya Mas, nak musola ya Mas, sana Mas. Ya Allah, sana. Kita bersihin di sini aja dulu kali. Enggak apa-apa, kita potong di sini, nanti mandinya di sana. Ayo Mas, sampai duduk ya. Kasihan deh. Bro, bantu mandiin ya. Ayo Pak, duduk dulu Pak. Nanti tak bersihin Pak. Sak nengrek. Masih muda loh. Mas, ini masih muda bener loh ya. Ayo duduk. Ya duduk. Kakinya selonjor. Ayo, sana. Ayo, Riz. Potong, Riz. Di, kamu kot bukunya, Di. Sana, Di. Boleh. Gunting, Cik. Di, ayo kukunya, Di. Sana, Di. Eh, Mas. Kalau nanti dibersihkan, ya? Gak apa-apa. Ya. Ya. Awas lo kenaan. Ayo ini. Mas. Ini. Heh? Sakno. Ini. Rambutnya sudah gimbal. Bentar, tak tipiskan dulu ya.
ini setiap hari informasi dari warga sini selalu jalan. Bentar. Mas, tapi ini bukan warga sini ya? Terus sudah berapa lama di sini? Pak, ngapunten Pak, motong di sini ya. Ayo Mas. Dah, yuk potong kukunya dulu. Ayo. Bagaimana enggak gerak, orang enggak sehat. Iku sampean taruh, sampean iwanginya keli. Sakno nek dhewean. Ya, satunya. Enggak apa-apa ya, Mas, enggak apa-apa ya. Enggak bisa ngomong berarti ini. Amin. Ya nanti ya. Enggak apa-apa, bersihin. Di sana ya, Be. Sampean ngene Mas Arif, Mas Faris. Sampean cekel nih sore. Nah, ini nah, karo tangan sampean iki tak cekel. Kang ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Kasihan ya, gak bisa ngomong ini. Kasihan. Nih. Alhamdulillah tadi pertama agak ngelawan ya. Namun sekarang tenang. Tumisan enggak ini ya? Enggak. Kukunya? Coba mungkin ada yang kenal ya, sengaja kita anu mungkin ada yang kenal ya. Ya. Mas, ini dimandi di mana? Oh situ, ayo. Mana anunya? Please. Luar biasa. Ayo, bro. Mas. Ini ya. 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 Alhamdulillah. Ini aja yang enggak ada pasirnya. Dah, sama duduk dulu. Dik, kukunya anu, Dik ya. Ini. Mana anu?
Bro. Mas Faris ya, Mas? Iya. Iya. Enggak apa-apa. Anu Mas, badan Mas. Sama semprot badannya. Amin, Mas. Amin. Tenang, Pak. Yuk. Ayo, bantuin biar cepet. Bajunya sudah siap tah? Ini celananya dipotong. Nanti kalau sudah siap semua. Wes. Ini Mas. Sudah. Sudah berapa lama dia di sini, Mas? 8 tahun. Tapi memang enggak tahu rumahnya mana ya? Ayo, bajunya disiapkan, Rek. Setiap harinya itu muter. Terus kalau malam tidur di situ. Jadi ini kalau hujan panas juga di situ. Jadi ini tadi menurut informasi dari warga, setiap hari dia keliling, namun kalau menjelang maghrib, dia kembali ke situ. Dan itu sudah dilakukan hampir 8 tahun. Jadi, bulu-bulu ketiak ya. Berdiri ya. Nah. Udah naikkan mobil yuk. Naik. Tak gendong semen biar enggak kotor. Ini. Langsung naik mobil situ. Tak bawanya ya. Mungkin nanti ada yang kenal. Mas, lihat sini. Mungkin nanti ada yang kenal. Bisa nanti ngubungin ya. Biar enggak berat, ayo. Yuk, naik. Mas Haris. Dah, duduk di atas. Ya, tengah. Sip. Dah. Alhamdulillah. Akhirnya setelah beberapa bulan enggak bisa ditangani, hari ini satu pemuda yang biasanya dia ada di jalanan, alhamdulillah sudah bisa kita ya. Karena kita manusia biasa masih banyak kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita tadi ada tingkah laku ucap yang kurang sopan, kurang baik.
Saya mohon maaf, dukung terus kegiatan kami program belajar baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.